Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium. Saya Joni Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Kongres keempat 2016 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pilkada kemarin berapa Pak Zaki dapat penerima dari pilkada-pilkada yang hampir ratusan miliar? Satu kursi 400 juta kader, oke? Okay? Kamu ditanya karena kau mengelak, mungkin kau kebagian, makanya mukamu sudah jadi berbeda. Pelora mencalonkan tidak bisa karena soal mahar. Bupati Ponorogo, kader Pak Sugiri, dibawa partai lain, menang. Karena apa? Karena mahar. Oleh karena itu, jangan sok tahu padahal Anda hanya sebagai disuruh-suruh. Seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tidak usah takut karena kedaulatan adalah di tangan Anda. Kenapa? Kalian adalah berdiri di rumah sendiri, bukan di dinas.